Hai, assalamualaikum semua. Selamat kembali ke channel saya. Okey, menu yang saya nak kongsikan dengan anda semua hari ini sangat simple, iaitu pulut gaunyo. Okey. Ni sarapan pagi memang famous dekat Pantai Timur ya, negeri-negeri yang Pantai Timur. Lepas tu kita akan makan bersama dengan ikan kering macam ni, ikan kering, ikan masin ke, ha, ikan bilis goreng ke, memang sedap ya. Okey, jika anda nak tahu cara saya buatnya, okey, saksikan sampai habis video saya. Okey, okey, sementara tunggu pulut kita masak, saya akan buat kelapa dia dululah. Okey, saya guna ni ya. Kelapa parut ni saya beli dekat Yombik. Ni 1 kilo ni dalam RM10 lebih rasanya. Dia memang yang memang kelapa muda lah. Yang sesuai untuk kita buat kuih-kuih. Okey. Saya akan masukkan semua dalam ni lah. Kalau banyak, masukkan separuh dulu. Okey, relaikan dia. Kita relai dulu ya. Okey, sekarang dah relai macam tu, saya akan masukkan garam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau garam saya warna merah-merah lah pula. Dan juga gula ya. Ha, ni nanti rasa lah, dah sesuai ke dengan rasa. Ha. Tu kita gaul. Macam ni je. Senang je. Sekejap lagi kita kepal-kepal je pulut kita yang dah masak tu, terus je masuk dalam ni. Okey. Oh, sorry, tertumpah. Terletak banyak pula ni. Okey, saya akan gaul ni sebati dulu ya. Okey, sekarang pulut dah masak. Kita kena kepal dia time panas-panas macam ni tau. Saya akan pakai ni. Sebab panas macam mana kita nak kepal kan. Saya akan pakai sarung ni. Masih ada. Dah lapik dengan ni lah. Okey, macam ni. So, kita ambil je pulut ni. Pulut ni saya memang suka struktur dia lembik macam ni ya. Sebab kalau yang keras tu saya tak apa gemar. Okey, kita letak je ni kan, bulat ni kan. Letak je dalam ni kelapa kita. Okey. Golek-golek-golek dia macam ni. Oh, memang kalau pulut dia tu lembut macam ni kan, memang sedap yang kita makan tu. Sorry agak bersepah sikit sebab kelapa saya ni terbanyak pula saya buat. Okey, jadi bulat macam ni. Susun je macam tu. Okey, saya akan buat lagi. Saiz dia bergantung kepada anda lah, nak besar ke, nak kecil ke, semua boleh. Okey. Masuk je dalam kelapa tadi. Kelapa yang kita dah gaul dengan sedikit garam dan gula ya. Garam tu sebab nak rasa lemak-lemak dia tu. Kelapa ni memang kelapa muda. Kalau nak guna yang fresh pun boleh. Okey, dah macam ni. Letak je, susun je kat tepi macam tu. Okey, saya akan buat sampai habis ya. Okey, pulut gumpal kita dah siap. Sekarang kita taburkan apa ni, lebihan kelapa tadi. Okey. Biar nampak cantik sikit. Lepas tu pulut ni kita makan dengan ikan kering. Susun je. Saya kan kalau dekat Kelantan ni memang pagi-pagi ada orang jual ya. Pulut ni memang sedap. Nanti korang boleh cuba sebab
senang sangat kan resipi dia. Macam tu. Alhamdulillah, sarapan pagi kita dah siap. Jika anda suka video saya, jangan lupa subscribe, like and share. Assalamualaikum semua. Bye.